Kami mempersembahkan renungan santapan rohani terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat Odibi, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Renungan hari ini berjudul Dukungan yang Kuat dalam Kristus, ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat ODB, seorang pelari dalam London Marathon mengalami mengapa sangat penting untuk tidak berjuang sendirian dalam perlombaan besar seperti itu. Setelah berlatih intensif selama berbulan-bulan, tentu ia berharap dapat menyelesaikan perlombaan dengan baik. Namun, kelelahan yang sangat hampir menggagalkan usahanya di akhir lomba. Sebelum ia pingsan dan rubuh ke tanah, dua peserta maraton lainnya menyambar lengan kiri dan kanannya dan kemudian membantunya untuk mencapai garis finish. Seperti pelari tersebut, penulis kitab Pengkhotbah mengingatkan kita tentang sejumlah berkat penting yang didapat ketika kita mengikuti perlombaan hidup bersama orang lain. Salomo mengemukakan prinsip bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Ia menyoroti manfaat dari upaya dan kerja keras bersama. Ia juga menulis bahwa kerjasama dapat menghasilkan upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pada saat kesulitan tiba, ada seseorang yang siap mengangkat temannya. Pada malam-malam yang gelap dan dingin, para sahabat dapat berkumpul bersama untuk saling menghangatkan. Kemudian ketika timbul bahaya, dua orang akan dapat bertahan melawan serangan. Hidup orang-orang yang terjalin dalam suatu persekutuan dapat memiliki kekuatan yang besar. Sahabat ODB, mengingat segala kelemahan dan kerapuhan kita, maka kita membutuhkan dukungan dan rasa aman dari komunitas sesama orang percaya. Karena itu mari kita maju bersama dalam pimpinan Tuhan. Sahabat ODB, mengapa persekutuan dengan saudara-saudari seiman sangat penting dalam menjalani perlombaan hidup? Lalu bagaimana cara Anda meningkatkan kualitas komunitas Anda di dalam dia? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku untuk membangun komunitas yang sehat di dalam Kristus, sebab kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.